Pertandingan uji coba di mana kita kasih kesempatan untuk semua dia cukup oke, ada berapa pemain udah cukup bagus dan saya pikir dia bisa bantu kita dan aku bisa senang dan seperti tadi kita lihat ada berapa yang bisa tapi ada yang berapa masih berat itu tapi oke, nggak apa-apa sebentar sekali kita lihat nanti dan puji Tuhan semua bisa siap untuk turnamen dan untuk diri. Masih oke. Okay. Kalau kita lihat proses-proses dari gol, cuma ada satu gol dari area jauh itu, ada Marco yang semua sudah masuk dari 5 meter atau 3 meter. Dan kamu bisa lihat prosesnya cukup bagus dan saya senang itu. Khusus gol kedua dan empat, dan lima sama Yandi itu cukup bagus yang kita praktis kemarin di latihan. Tapi of course kita harus ambil lebih serius, ada berapa pemain, dia harus ada. Dia harus ambil keputusan lebih serius kalau dia mau main. Kemarin mungkin banyak pemain dari sini tidak ada kesempatan untuk main. Sekarang kita pelan-pelan kasih kesempatan untuk semua dia. Siapa bisa, siapa tidak bisa, itu tergantung dari dia.